Ya, massa buruh hari ini menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Partai Buruh bersama Aliansi Buruh kembali menggelar unjuk rasa hari ini. Aksi digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dan dalam aksi ini, massa menuntut setidaknya tiga hal, yakni mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, menghapus outsourcing, dan menolak upah murah, serta mencabut Permendag nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Uji material terkait Undang-Undang Omnibus Law yang pada hari ini kita rekan pimpinan dari federasi yang akan menyampaikan. Ya, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Yasmin Atania di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat siang, Yasmin, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, pemirsa, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan juga Partai Buruh ini menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun massa aksi sudah mulai hadir atau mendatangi kawasan ini sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah tuntutan terus disuarakan, tentunya ada tiga tuntutan, pemirsa. Yang pertama terkait dengan penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana hari ini bertepatan dengan hari di mana MK menyidangkan judicial review yang diajukan salah satunya oleh Partai Buruh. Dan saat ini memang